Seterusnya kita akan melukis graf kotak akhir untuk hari ini adalah bagi graf fungsi salingan. Okey, apa itu graf fungsi salingan? Okey, untuk graf fungsi salingan ni adalah y, ya, a per x. X tu duduk di bawah. Okey, contoh, kita nak contoh 8. Y sama dengan 24 per x. Apabila x duduk di bawah, kita panggil fungsi salingan. Iaitu graf salingan, ya. Graf fungsi salingan, iaitu X sudah di bawah. Okey, seperti biasa, sebelum kita melukis graf, kita mesti melengkapkan jadual nilai, ya, lengkapkan jadual nilai bagi kita tengok X yang 3, 1 dan 4, ya. Okey, penyelesaiannya kamu boleh lihat seperti yang ditunjukkan, Y sama dengan 24 per X, kamu gantikan X sama dengan negatif 3 dan kamu akan dapat nilai negatif 8. Bila ganti X sama dengan 1, dapat 24. Dan apabila X ganti dengan 4, dapat 6. Kemudian kamu lengkapkan dalam jadual ini negatif 8, 24 dan 6. Okey, itu untuk kita melengkapkan jadual nilai dahulu. Okey, seterusnya barulah kita nak plot graf. Untuk plot graf, ya, macam biasa. Okey, untuk plot graf yang pertama sekali kamu baca, kamu kena baca soalan mana, apakah skala yang patut kamu guna. Okey, untuk skala pasti X, ya, ni 2 cm kepada 1 unit. 2 cm untuk X ni, kamu tengok untuk X, dia guna 2 cm 1 unit. 1, 2, 3, 4. Ini sampai negatif 4. X sama negatif, sampai negatif 4 dan range dia adalah negatif 4 hingga 4. Okey, tak payah lebih-lebih pada ni, ya. Okey, paksi Y 2 cm kepada 5 unit. Okey, 2 cm pada 5 unit, 2 cm, ya. Kemudian kamu tengok 5, 10, ya, 15, 20, 25 dan Y kamu akan berhenti sampai mana? Ni tengok 24. So sampai 25. Sampai 25 je kamu berhenti. Okey, negatif pula sampai negatif 24. So sampai negatif 25 sebab dia skala iaitu 2 cm 5 unit, sampai 5 sampai negatif 25. Okey, kamu plot negatif 4, negatif 6, negatif 4, X negatif 4, Y negatif 6. Okey, sini. Ni dia plot. Kemudian negatif 3, negatif 8, negatif 3, negatif 8. Kemudian negatif 2, 2, negatif 12. Kemudian negatif 1, negatif 24. Okey, ni pula seterusnya. 1 ni X1, Y 24. Okey, macam mana dapat 24 ni? Kamu nak 20. Dua petak kecil ni satu unit. 21, 22, 23, 24. Ya. Okey, kemudian 2. 2, 12. Okey, 3, 8. Dan yang terakhir, 4, 6. Kemudian kamu sambung ni. Ya. Sambung titik-titik ni. Plot yang keadaan ya smooth. Okey, sambung. Okey, kita dah selesai melukis graf fungsi salingan. Okey, itu sahaja 3 graf yang kamu belajar untuk hari ini. Graf kuadratik yang kuasa 2. Yang kedua, graf kubik kuasa 3. Dan yang terakhir, yang ini adalah graf fungsi salingan. Di mana Y sama dengan apa? A per X. Ya? X di bawah ini kita panggil salingan. Graf fungsi salingan. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.